seleksi Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023 pada 15 hingga 16 Juli 2023 berhasil memecahkan rekor loh. Jumlah peserta seleksi Timnas U17 Indonesia di Bali berhasil mencatatkan jumlah peserta terbanyak dibandingkan kota lainnya. Gimana enggak, seleksi yang diadakan di lapangan pemusatan latihan Bali United, Gianyar, itu diikuti oleh 947 pesepak bola usia muda. Banyak juga kan? Nah, dari banyaknya peserta seleksi, kabarnya sih PSSI sudah milih 6 pemain yang lolos dari 12 kota di Indonesia. Mereka yang terpilih ini akan bergabung di pemusatan latihan dan kembali menjalani seleksi dalam latihan pemusatan Timnas U17 Indonesia di Jakarta. Timnas U17 Indonesia membatalkan rencana pemusatan latihan di Qatar karena cuaca yang tidak bersahabat. Eits, walaupun gak jadi latihan bareng di Qatar, tapi Indonesia bakalan latihan kok di Jerman selama 2 bulan. Nah, kalau sesuai jadwal dari FIFA, Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 10 hingga 2 Desember 2023. Jadi, gimana nih? Udah nggak sabar kan nunggu line-up Timnas U17-nya? Mau terus update Timnas U17 menuju Piala Dunia? Pantengin terus kompas.com ya!